gadis cantik niki. Karena gin berit orang ulama grogi ngiles tiana. Undik mana sejuak ne datang Syekh Nur dengan niki. Akhirnya ngentut lah si Nina niki. Dengan deng ni ngangkat tonggel niki. Berharap agar nebeci ongkatnya. Put le beli ongkatnya. Eh, ongkat entut ne niki. Put ne niki. Untung sepi ne niki. Wah mulai ya abang mana untung sepi. Ahem. Lek mudi tok seh niki. Nah, ni salah satu contohnya orang kalau belajar tasawuf, bapak-bapak, ibu-ibu tiang. Ada ulama besar namanya Niki Abu Abdirrahman Hatim Al-Alwan. Ini nama lengkapnya. Tetapi ulama Niki lebih populer dikenal dia dengan Hatim Al-Aqsam. Nama benarnya Abu Abdirrahman Hatim Al-Alwan atau bin Alwan. Tapi dia lebih dikenal dengan Hatim Al-Aqsam. Ya kumbena ampunna populer dengan Hatim Al-Aqsam sampai makin ulama niki sopok jelu. Niki bapak-bapak ibu-ibu tiang. Sopok jelu arak dedara. Datang aning balena gin konsultasi. Niki ulama niki. Aran tenarna Hatim Al-Aqsam. Aqsam niki artinya kedok. Hatim si kedok lah untuk bahasa Banyumulekang ya. Kedok bahasa Banyumulek Pak Kades? Nah, kedok. Ini nak curup. Kedok ni. So perjelo ada gadis mau konsultasi ni sama ulama sufi ni nama si Abu Abdirrahman Hatim bin Alwan niki. Begitu sampai rumahnya Hatim, perempuan niki ndak langsung ketemu niki sama ulama niki. Dipersilakanlah duduk dulu niki di ruang tamunya. Karena dia nyeriuk sepi niki, si Nina ni agak gugup kan gin berdait barang seh gin berdait dengan ulama besar, agak grogi. Ita mun tegrogi niki bapak-bapak salah satu cirinya adalah sakit tiante. Amun tegugup niki sakit tiante. Ketuaan bae ti Pak Khatib si pertama kali ngotbah ngiles tiante. Saya diki jadi Khatib. Pak Kades Khatib. Nah, tanya dia pertama kali mau tampil jadi Khatib dia ngiles tiante. Ya Ustaz ya. Ilas tian, melihat sugulan tuta. Begitupun nih perempuan niki, gadis niki, gadis cantik niki. Karena gin berit barang ulama grogi, ngiles tiana. Undik mana sejuak ne datang Syekh Nur dengan niki. Akhirnya ngentut lah si Nina niki. Deng-adeng, ini ngangkat tonggel niki. Berharap agar nebeci ongkatnya. Put le beli ongkat ne, eh? Ongkat entut ne niki, put ne niki, untung sepi ne niki, wah mulai ya abang mana untung sepi, ahem, lek mudi tok seh niki, astagfirullah langsung ne, abang amat tangkong tang ni wong eh? Abang mana dedara niki. Ternyata lek mudi tok seh no. Terus ne berharap beci ongkan tut ne beli. Apa wah kani ling seh ni ling ne. Dek ku tau wah gin ku ketuana langsung telang. Napi ne gin konsultasi yang niki si gugup ne. Padahal marah si beruh lah dengan tumben ceramah niki. Ngelomba ceramah begitu panggil arana. Nomor undi tiga si gugup ne. Ilah, kena nangis je, bingung, nune buyar masih sini niki. Akhirnya, tokol, anu niki, seh niki, arah apa, lek seh niki.
apa lingkungin ngerawas kani ling si dadara niki marak niki seh ling sini niki kerasan marak niki seh kerasan marak niki seh ndekku denger begitu melihat seh ningenu kerasan ndekku denger niki turun malik darak siwah tekan nguana niki. Alhamdulillah ling dadara niki ternyata seh niat kado. Wah bae bro fundek ku tau angkung ku nyebut ilaku. Wah ngentut adang-adang lagu belik malak kenal pot racing. Nggih. Liyo-liyo yelik mudi dik tok ling ngeraos. Lagu begitu dia mau nanya, begini seh, kerasan, begini seh kerasan. Kerasan dik ku denger ling seh niki. Langsung mai angin sini niki. Padahal dende entut ngenu belikna. Jarum terik doang dengerna si seh niki. Lagu mulai jelono jari seh niki dengan kedok. Yuh perasa rubin dikna kedok datang muridna konsultasi. Belik-belik doang kok dengan ngeraus jarina. Sampai pirang jerak kedok seh niki. Sampai nemati sini niki. Nona mati sini niki jerak kedok seh niki. Yuh seh jerak de kedok niki. Oh, aku terpaksa harus pura-pura kedok. Untuk ngombe, jaga perasaan si Nina nu. Yang ngombe, iyalah punya cerita angita cerita niki. Si Seh niki. Yang ngombe ampunnya terkenal dan khatim Al-Aqsam bercerita. Mak cerita si bro, lai, arak, dedara, inges. Konsultasian dengan aku, maka nengentut. Tau-tau aku lik mudina. Si ilaknya. Pura-pura aku kedok masih ini. Nah ini gila. Pelajaran tasawuf, pelajaran akhlak. Bayangkan seorang ulama besar jadi pura-pura tuli gara-gara jaga perasaan perempuan biasa. Kita kadang-kadang Masya Allah. Dik temikir napi yang kita ucapkan, dik temikir napi yang kita lakukan, itu akan mengganggu perasaan orang, itu akan ganggu ketenangan orang. Yang penting aku kena, yang penting aku seneng. Tekena doang ukurannya marak seh bro si contohan nanti kita niki. Tekena doang ukurannya, ni terganggu memponis dengan. Kita posisi terkena nih. Kita kanggo melaknat orang.